Perut buncit atau asites. Asites adalah kondisi di mana ada penimbunan cairan di rongga perut atau peritoneum yang tidak normal. Kondisi tersebut biasanya disebabkan karena penyakit seperti sirosis, gagal jantung, dan kanker. Cairan berwarna kuning dan bening yang memenuhi rongga perut tepat di bawah diafragma atau di bawah rongga dada, tentu kondisi ini tidak boleh dibiarkan. Penyebab asites. Asites bisa dikenali dari pembengkakan pada perut atau perut yang terlihat lebih buncit. Biasanya ditandai gejala awal seperti sakit perut berkepanjangan tanpa penyebab yang jelas atau penderita yang sering demam tiba-tiba. Beberapa orang menganggap gejala akibat asites ini dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Penyebab asites biasanya ditemukan pada seseorang dengan gangguan pada organ pankreas, ginjal, empedu, dan sel indung telur atau ovarium. Selain itu, juga pada seseorang dengan gangguan lupus dan miksedema akibat rendahnya hormon tiroid dalam darah. Gejala-gejala asites. Apabila masih tahap awal, mungkin penderita tidak bisa merasakan gejala asites karena cairan yang menumpuk masih dalam kadar ringan. Beberapa gejala yang paling bisa dirasakan ketika seseorang mengalami asites yaitu perut kembung disertai nyeri terlihat lebih buncit atau membesar, mengalami konstipasi, sulit bernapas ketika berbaring serta dada terasa sesak. Rasa mual yang tak kunjung hilang hingga menyebabkan muntah-muntah. Nafsu makan menurun tapi berat badan meningkat. Apabila gejala yang dirasakan di atas semakin parah dan tak kunjung hilang, maka sebaiknya Anda segera melakukan pemeriksaan medis untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Karena asites juga menjadi gejala awal terkait penyakit seperti hepatitis B atau hepatitis C. Deteksi lebih dini akan memberikan kesempatan Anda untuk sembuh dari berbagai kemungkinan penyakit yang ditandai dengan asites. Pengobatan asites. Penanganan asites diperlukan penelusuran riwayat kesehatan untuk menentukan pemeriksaan lebih lanjut tentang kemungkinan adanya asites. Sehingga nantinya pengobatan asites disesuaikan dengan penyebab penyakitnya. Bagi Anda yang tidak ingin repot mencari bahan obat dan mengolahnya sendiri, Anda beruntung sekali jumpa dengan channel kami. Di sini kami menawarkan produk herbal berkualitas dari PT Denatur Indonesia yang sudah dalam bentuk ekstrak kapsul sehingga memudahkan Anda untuk mengkonsumsinya. Berikut adalah paketnya. Karena hanya kami yang memberikan produk berkualitas untuk Anda. Produk sudah terdaftar di BPOM, bersertifikat halal, proses produksi dengan standar internasional, dan kami pastikan produk bebas BKO. Demi menghadirkan produk bermutu dan aman dikonsumsi, Denatur Indonesia selalu mendaftarkan produk-produknya di Badan POM. Denatur Indonesia juga memberikan perlindungan kepada konsumen dari zat haram dalam suatu produk dan etika produksi yang benar dengan hadirnya sertifikat halal ini. Tak hanya itu, kami juga menerapkan SOP dan proses produksi berstandar internasional ISO 9001 demi menjaga mutu dan kualitas produk. Kami pastikan pula produk Denatur Indonesia 100% terbuat dari ekstrak bahan herbal tanpa sedikit pun campuran bahan kimia obat dengan adanya hasil lab ini.
Anda juga bisa dengan mudah mendapatkan produk kami di berbagai marketplace atau e-commerce Indonesia dan di berbagai platform sosial media maupun website. Pengiriman ke seluruh Indonesia dengan distribusi paket yang cepat serta pilihan jasa antar yang banyak sesuai dengan kebutuhan Anda.